Banyak sekali sih elemen-elemen yang menginspirasi saya untuk berkarya. Yang paling saya tekuni sampai saat ini kayu. Mulai dari kecil saya sering mainan kayu, boneka kayu. Jadi kayu itu sampai sekarang aku jadiin jembatan untuk menghasilkan karya-karya yang banyak sekali, tapi yang saya pegang tetap tekstur kayu itu masih ada di karya-karya saya. Dari kecil dulu memang suka dengan boneka kayu. Awalnya memang saya tidak mempunyai biaya untuk membeli boneka-boneka yang kebanyakan dari besi, dari plastik. Dan saya mencoba untuk membuatnya sendiri. Jadi tokoh-tokoh superhero yang saya inginkan itu saya ubah menjadi dari kayu. Jadi Batman itu ya terserah saya, bentuknya mungkin seperti ini, Superman atau dan lainnya. Jadi itu jadi kesukaan saya dari kecil. Karya itu mewakili perasaan kita, jadi semacam apa yang ada di ancaman yang ada di Indonesia, sepertinya orang Indonesia tidak akan takut, tidak akan resah. Kita punya budaya yang sangat kuat untuk menolak semua itu.